Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ceria, salam terjah untuk rakan-rakan yang dihormati sekalian. Okay, hari ini saya meluangkan masa lah. Kita pusing-pusing bandar Kuantan, tiba-tiba tengok ada satu restoran yang nama dia agak pelik lah, ya. Nama dia agak pelik. Ada Rusia-Rusia. Jadi saya ni lalu dekat jalan besar ni dah lama lah. Lalu jalan besar saya dah tertanya-tanya. Dan hari ni kita singgahlah dekat sini menjamu selera. Dan alhamdulillah, okey, bersama dengan saya sekarang ni kita ada apa ni, pemilik eh? Pemilik restoran Periuk Ali Rusia. Okey, abang siapa nama? Bagi tu sikit ucapan tuang. Boleh buka eh? Ah, boleh buka, buka, buka. Ah, ni dia orang dia. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Di pertama sekali saya terima kasih banyak-banyak pada CMK TV Terjah yang memang orang kata tak asing lagi lah di tanah makmur ni. Jadi memang kalau pergi kat YouTube memang kita nak cari Terjah dia tu, nak cari CMK TV tu, sebab banyak berita-berita terkini yang mana kita boleh dapat info dengan segera dan juga tepat serta padat. Jadi saya adalah Ali Rusia, pemilik pada kafe Periuk Ali Rusia lah. Jadi saya masih baru lagi dalam balik ke Kuantan ni. Dulu pun masa-masa zaman komplek runtum dulu, zaman benteng dulu, kasut alip merah dengan seluar merah tu, zaman rok kapak tu memang havoc lah. Zaman tu memang zaman Bukit Goh, budak-budak Bukit Goh memang havoc lah. Saya ni dilahirkan di Kelantan, kemudian bersekolah di Melaka, kemudian membesar di Batu Pahat, dan juga Kuantan ni tempat saya main lah. Jadi bila dah pencen, dah masuk 5 series ni lebih, saya pilih saya duduk di Kuantan. Banyak orang tanya saya kenapa saya pilih duduk di Kuantan. Pertama sekali saya cakap terang-terang, Pahang Darul Makmur khususnya Kuantan ni adalah salah satu tempat yang memang sangat-sangat menarik dan banyak orang tak sedar. Di belakang kedai saya ni kita ada dia punya sungai yang sangat besar, Sungai Pahang. River View. Kita kita ada sungai yang cantik dan kita ada pantai-pantai yang indah, beautiful beaches macam Cerating, Pantai Sepak, Teluk Cempedak dan sebagainya, dan mountaining area, kawasan Bukit Buka, Gunung Ganang, kita ada Sungai Lembing dan sebagainya. Ni semua tempat-tempat yang sangat cantik. Dan di depan kedai saya ni kalau kita tengok bangunan yang berusia 1940, 1941, 1939, ini sebelum merdeka. Bangunan ini dah wujud. Dah wujudnya Bandar Kuantan ni kerana adanya jalan bandar ni. Kita orang-orang lama dia panggil jalan besar. Kemudian dalam buku, dalam secara formalnya dia panggil yang didaftarnya jalan bandar. Tapi orang-orang lama dia panggil jalan besar. Dan dekat jalan besar ni lah adanya bus stand, adanya custom, adanya macam-macam. Tapi bila Kuantan mula berkembang, maka terbuka lah indera mahkota, Bandar Putra dan sebagainya. Nah, jadi saya pilih lokasi untuk berada di jalan besar ni atau jalan bandar kerana ini memang tempat historical lah, nostalgia lah. Tempat nostalgia. Siapa-siapa yang zaman era 70-an, 80-an, 90-an tu memang tempat ni memang tempat tumpuan lah, havoc lah. Jadi itu sedikit pengenalan. Nama saya Ali Rusia. Nama saya Ali, tapi oleh kerana ramai sangat nama, jadi Rusia. Ramai sangat nama Ali, jadi dia orang panggil saya Ali Rusia. Sebab Ali Rusia tu kerana saya ni banyak habiskan banyak ke satu ketika dulu habiskan masa di Rusia. Saya ada di Jepun, Hokkaido, Japan. Saya juga ada di Nigeria 3 tahun 4 bulan. Saya ada di Thailand 2 tahun. Jadi saya merayau banyak. Jadi yang lekat namanya Ali Rusia. Kerana masih bolehlah membaca, menulis, bercakap tu. Boleh kurang lama jugalah. Lama jugalah. Restoran ni macam mana tercetuh buat restoran Periuk Ali Rusia ni? Jadi dulu-dulu masa PKP dulu, saya tak ada tempat nak lepak. Jadi saya ni kawan saya Jerman punya, berbangsa Jerman. Nenek moyang dia Jerman. Jadi
dulu masa PKP dulu saya tengok hari-hari saya tengok anak saya ni order barang Shopee lah, Lazada lah, apalah. Jadi saya kata ini tak boleh jadi, ini duit je keluar masuk tak ada kan. So nak tak nak saya panggil anak-anak saya, cakap hey, look you guys, we cannot spend money anymore. This is too much, so we have to do something to get the money, not to spend or give money to somebody. Jadi dia kata ayah nak buat apa, kita berniaga lah apa. Jadi malam tu bincang-bincang anak-anak, kita buka kafe lah. Habis kafe apa? Nak kafe, nak buat kafe apa? Kita buatlah kafe apa-apa kan. Jadi oleh kerana saya ni bikers, bikers Harley Davidson, jadi saya cari kedai, dapat kedai. So saya buat dia punya design dan decoration dulu tu berkonsepkan bikers lah, dan hipster sikit, campur klasik sikit. Kerana saya pada awalnya bukan serius pun nak niaga, nak jual ni. Saya nak lepak je, daripada saya lepak, daripada saya lepak kat Starbucks ke Coffee Bean ke mana-mana dengan geng-geng motor, baru saya lepak tempat saya sendiri. Jadi tiba-tiba jadi serius pula kan. Jadi nak tak nak saya pun teruskan lah. Jadi ada juga orang tanya apa menu special. Sebenarnya tak ada menu Rusia pun. Saya dah banyak duduk lama ah, nama je saya dah lama duduk Rusia. Jadi bila saya balik, I forget it. Saya nak localize kan apa yang saya tertinggal selama ni lah. Banyak duduk sebelah luar. Jadi itu yang jadi kedai nasi belauk tu. Nah, kebetulan saya punya nenek sebelah mak saya pun dia jual nasi belauk atas pasar besar Siti Khadijah. Tahu nasi belauk kan? Ha, Kelantan. Mak saya pun pernah. Jadi maknanya apa yang kami buat ni bukan kami reka-reka. Ini adalah ori, makanan kan? Ori. Makanan ori daripada keluarga kami lah. Dan yang special kat sini, satu Kuantan ni tak ada, kami ada buat ikan bekok yang kami buat sendiri. Jadi orang tanya apa itu ikan bekok. Ikan bekok ni dia in between ikan masin dan juga ikan pekasam. Kalau dulu-dulu those people dia nelayan, dia pergi pantai, dia pergi ke laut bawa balik hasil tangkapan. Jadi peti sejuk tak ada. Apa yang dia buat, dia simpan dia punya ikan dia, dia proses, peram dan sebagainya, dia jadikan ikan pekasam. Jadi ikan pekasam ni kalau kita simpan lama jadi pekasam lah. Jadi sementara nak jadi ikan pekasam tu, kalau besok pagi dia nak pergi kebun, nak pergi ke laut, dia ambil ikan tu. Sebelum jadi ikan pekasam, dia ambil, dia goreng, makan dengan nasi panas-panas. Itu kita panggil ikan bekok. Ikan bekok. Sebab tak ada peti nak simpan, peti sejuk nak simpan. Sama juga dengan ikan rebus, ikan kukus goreng pun dulu-dulu nelayan bawa balik satu baldi, dia siang sia-sia dia bersihkan, dia masuk asam jawa, garam semua sekali, dia rebus. Dia besok nak pergi kebun, nak pergi kerja, dia goreng ikan rebus tu, jadi ikan kukus goreng. Jadi menu tu ada di Cafe Plio Ali Rusia. Okey, jalan besar Kuantan. Okey, lepas tu saya tengok dalam kedai ni, dia decoration dia macam ada nostalgia sikit. Itu benda-benda yang ni saya ingat saya cuba tarik perhatian pada khususnya pada golongan muda. Yang mana mereka ni semua tak kenal dah. Terjadi banyak kali, terjadi bila dia masuk kedai saya, saya test dia orang, saya tanya, "Dik, itu gambar tu dia tulis siapa?" Dia kata, "Oh, itu Anit, itu siput Sarawak." Dia tulis tu. Tu adik tahu siapa siput Sarawak? Tak tahu dia tu. Jadi siput Sarawak ni adalah salah seorang pelakon yang popular lah dalam jadi wanita jahat lah, penjahat lah apa. Jadi budak-budak sekarang tak ada. Jadi itu saya wujudkan balik gambar gambar Nur Azizah, gambar Saloma, gambar Aziz Atta, gambar Ibrahim. Semua ni dah jadi arwah dah kan. Saya hidupkan balik. Di samping tu saya letakkan juga mood orang-orang muda sekarang, hipster, berkonsepkan hipster, bikers dan juga benda-benda vintage. Itu dia akan jadi macam itulah. Jadi boleh insya-Allah. Apa ucapan terakhir? Ucapan terakhir pada saya, orang Kuantan lah, ataupun pancung daripada luar. Okay guys, I'm advising you. Actually Kuantan is orang kata beautiful place lah. Banyak beautiful places dekat Kuantan ni. Jadi we must be proud to become Kuantan punya citizen. Kita kena bangga jadi rakyat Kuantan ataupun warga Kuantan, dan sayangilah Kuantan, lestari. Dan sekarang ni dah jadi bandaraya. Di banyak benda yang telah boom kat sini. Jadi mari sama-sama kita majukan bandar Kuantan demi untuk bangsa dan tanah air kita, insyaAllah. Okay, baik. Dan jangan lupa kalau ada masa lapan, keluar 3 hari, insyaAllah. Baik.